Unjuk rasa peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar oleh puluhan mahasiswa di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju berlangsung ricu. Sejumlah mahasiswa terlibat saling kejar dan baku pukul dengan oknum PNS. Sebanyak 318 siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Mamuju mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Ribuan warga di Polewali Mandar memadati objek wisata alam air mancur. Pemirsa, inilah seputar Sulawesi Barat. Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ifni Priscila hadir kembali menjumpai Anda dalam program seputar Sulawesi Barat. Berbagai informasi penting seputar Sulawesi Barat telah kami siapkan untuk Anda. Dan kita jelang seputar Sulawesi Barat selengkapnya. Kita awal informasi pertama dari Mamuju. Unjuk rasa peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar oleh puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pendidikan Sulawesi Barat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju berlangsung ricu. Sejumlah mahasiswa terlibat aksi saling kejar dan baku pukul dengan salah seorang PNS. Bentrok antar puluhan mahasiswa dengan pegawai negeri sipil ini terjadi di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa siang. Bentrokan bermula saat salah seorang mahasiswa hendak masuk ke dalam ruangan kantor dinas, namun dihadang dan diusir paksa keluar oleh salah seorang pegawai. Mahasiswa yang tak terima kemudian mengamuk, mengejar oknum pegawai negeri sipil tersebut hingga ke dalam ruangan. Suasana kian tak terkendali saat beberapa mahasiswa lainnya juga ikut terpancing dan beramai-ramai masuk ke dalam ruangan dan berusaha menghakimi oknum PNS tersebut. Kericuhan baru mereda setelah korlap aksi mengambil alih megapon dan berusaha menenangkan rekannya. Aksi unjuk rasa ini sendiri digelar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju segera memperjelas status lahan sekolah SMK Negeri 1 yang saat ini disegel warga. Selain itu, mereka juga mendesak Diknas untuk membenahi semua fasilitas pendidikan, memperhatikan nasib guru honorer, dan menghentikan pungutan liar di dunia pendidikan. Usai menyampaikan tuntutannya, puluhan mahasiswa ini kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Sementara akibat kericuhan tersebut, sejumlah pegawai negeri sipil yang tengah bekerja di ruangan kantor Dinas Pendidikan berhamburan keluar dari ruangan. Dari Mamuju, Abdul Jalal melaporkan.